Aku punya pohon belimbing ulo yang buahnya berbuah banyak sampai jatuh di bawah dan kurang lupa untuk memanfaatkan. Nah, katanya belimbing ulo baik untuk obat tensi rendah. Tapi kali ini aku nggak mau untuk obat, tapi aku mau buat ku jadikan anggur belimbing ulo. Nah, ini buahnya. Nanti kita akan panen. Wah, sudah jatuh lagi buahnya. Nah, ada jamurnya, sudah pada busuk, ada kamirnya. Kita pilih buah-buah yang sudah tua, cukup masak, yang sudah besar-besar. Oke, kita panen satu. Ini dia petik. Petik. Petiknya yang banyak ya.